Cukup mati lah, kali ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saudara dan teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Ladi Lelono Channel ya, yang pada hari ini tetap jualan teman-teman. Kebetulan hari ini tepat di pangkalan terakhir ya, warung es degan favorit ya, di bawah pohon beringin ya. Jadi ini ya, ketemu dengan akangnya penjual telur gulung. Oke, sama-sama pedagang keliling ya, seprofesi. Halo Kang, kalau boleh tahu sama Kang siapa nih Kang? Akang Jarot. Akang Jarot, gimana Kang? Jualan hari ini lancar apa gimana Kang? Ya alhamdulillah. Ya, semoga rezekinya tetap berkah ya Kang ya. Laris manis, sama dengan saya kan. Jualan di jalan itu harus sabar, sabar dan itu tetap banyak bersyukur karena rezeki kita nggak ada yang tahu teman-teman. Kita laku di mana, jualan kita diberi orang di mana, kita ya nggak tahu teman-teman. Yang penting tetap syukur, tetap istiqomah ya, terus jualan ya. Oke teman-teman. Kalau teman-teman lewat sini daerah Bandung Gedek ya, ini warung es degan Cak Basir, recommended banget teman-teman. Selain harganya murah, juga ini banyak menu di sini teman-teman. Ada jual lontong juga ya. Kalau teman-teman arah dari Mojokerto mau ke Lamongan, tapi lewat dalam teman-teman. Lewat dalam ini ada pohon beringin dua ya, di bawahnya tepat sekali ada warung es degan Cak Basir ya. Recommended banget, bisa buat santai, tempatnya dingin teman-teman. Ini di sebelahnya ada musola juga, yang mau sholat kalau sudah duhur ya. Oke, kita lihat lokasi teman-teman. Ini dagangan saya. Nah, ini mau arah pulang. Jadi berhenti sejenak, minum es di sini untuk menghilangkan lelah teman-teman. Kenapa Mbak? Oke, lain hari. Oke, ini ada warung juga. Oke, teman-teman. Tempatnya memang nyaman sekali teman-teman buat istirahat. Jadi jangan khawatir kalau di sini itu barangnya murah-murah. Ada sedia lontong pecel, lontong sayur. Oke teman-teman, untuk hari ini saya cukup sekian. Sampai ketemu di tempat dan lain waktu teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.